Coba. Nah. Ya. Tipsnya pertama, mobil kalau akinya nyandet atau memang soak pada di jalan, kita terutama pada mobil-mobil tua. Saya ini mobil Chevrolet tahun 2005, padahal akinya baru ganti loh. Dia baru nelpon, barusan nelpon kalau mogok, ternyata ada kendala pada dinamo pengisian. Nah, saya saranin kalau mobil-mobil seperti itu, pertama harus, ya kalau memang ada aki cadangan masih mending. Ini siapa tahu pas lagi di jalan, kita nggak tahu kondisi di jalan, moro-moro masih mesin mati gitu kan. Saya saranin pertama yang siapin yaitu kita jumper, kabel jumper ini harus tersedia. Kalau untuk mobil-mobil sudah tahun-tahun 2005 atau kondisinya mobil akinya sudah kurang bagus. Nah, di sini jumper ini harganya cuma 150 kemarin beli di depo. Habis itu ketika pengisian aki, ya ini kan kita posisi darurat. Jadi memang harus siap ini. Kali ada aki tambahan. Nah, ya kalau memang menggunakan kita mengharap orang membantu gitu kan. Kalau menggunakan jumper ini, kita mengharap orang membantu kita di pinggir jalan. Karena adik saya gak bawa jumper, saya bawakan. Ya. Oke, ini kondisi aki padahal baru tanggal 22 bulan 6 baru, tapi warnanya putih jadi kurang strom. Ini kendalanya dinamo pengisian aki, jadi akinya ngedrop. Nah, langkah pertama kita pasang dulu kabel merah. Oh iya, ini aki jumpernya ini juga 12 volt. Kita pasang dulu. Ya, kita pasang dulu yang merah dulu pada positif. Ini jangan sampai salah, positif juga positif. Jadi jumperannya dia positif juga. Misalkan sekuat-kuat kencangannya, sekuat cengkramannya itu, dan kabelnya negatif, kuatkan cengkramannya. Harus kita pakai juga di sini, misalkan cengkramannya yang kuat. Ini akinya lebih kecil daripada mobil lama ini. Kenapa nggak bisa? Tetap ini masih tetap nggak bisa, karena kondisi di sini yang dibutuhkan pada starter dia 12 volt dan kondisi normal di sini juga 12 volt. Nah, tipsnya adalah. Yuk kita hidupi. Pertama ya harus hidupi starter juga di sini. Ya, mobil jumpernya kita hidupi dulu. Dan usahakan pada saat starter, nah dia normal, dia tetap nggak mau hidup. Dia harus ada RPM di minimal 4000 atau 6000.
5 ribuan. Jadi harus tinggi. Coba ditinggikan gasnya. Terus naik lagi. Naik lagi deh. Naik lagi. Ya. Coba, Ji. Coba. Nah. Ya, itu kan. Juga kalau setelah hidup baru kita lepas ini. Hati-hati. Jangan sampai menyentuh bumi atau massa. Ya, perlahan-lahan kita lepas satu-satu. Ya. Sudah selesai. Tip jumpernya. Karena mobilnya sudah hidup, saya saranin secepatnya mobil ini harus diganti, harus ke bengkel, yaitu perbaiki dinamo pengisian akinya. Karena apa? Sayang sama akinya karena dia masih baru. Dan kalau kondisinya nggak sampai seminggu langsung ngedrop, berarti dinamo pengisian dia ada yang trouble, mungkin atau harus diganti atau gimana. Jadi ini itu saja tips dari saya. Semoga perjalanan sahabat semua lancar dan sehat semua. Oke, itu aja tips dari saya. Jadi jangan lupa subscribe channel yang belum dan like jika suka sama videonya, atau komen pada kolom komentar jika suka atau ada masukan pada channel ini untuk membangun channel ini. Terima kasih semuanya. Salam sukses untuk semua.